Wa akhraja At-Tabrani. Al-Imam Tabrani mengeluarkan dalam kitab Awsat wa Shaghir dan kitab Shaghir an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Nah, ini tentang selawat ini. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali selawat. Sallallahu alaihi bi asyam. Maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dibalas oleh Allah SWT. Itu diantara keistimewaan salawat itu langsung dibalas oleh Allah SWT 10 kali. Dan salawatnya Allah itu adalah rahmat. Jadi otomatis rahmat Allah akan tercurah melimpah kepada orang yang berselawat itu. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu bainani bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Dan barang siapa berselawat kepadaku 100 kali setiap hari, maka Allah tulis di antara kedua matanya itu, ditulis oleh Allah, dicatat orang yang bebas dari sifat munafik, ya. Orang yang bebas dari sifat munafik dan bebas, orang yang bebas dari neraka, ditulis itu. Alhamdulillah kita setiap hari salawat pagi 100, sore 100, disambung dengan wazifah 50. Kalau yang wazifah 2 kali ya 100, berarti tiap hari kita 3 lah. Terus sebagaimana yang diwasiatkan guru kita Syamit Tijani radhiyallahu an, dalam salah satu wasiatnya beliau menganjurkan untuk bersalawat kalau bisa 10.000 setiap hari semalam. Kalau tidak bisa 10.000 kata beliau, ya 5.000 dalam sehari semalam. 5.000 tidak bisa, ya 1.000 ya, sehari semalam. 1.000 juga tidak berat, masih apa tidak sanggup, 500 dalam sehari semalam, baik pagi ataupun sore ataupun dicicil, pokoknya 500. 500 juga keberatan, maka 300. Serta itu beliau tidak nyebutkan lagi, berarti paling sedikit 300 ini seorang harus berselawat ini. Jadi seorang Tijani minimal harusnya 300. Alhamdulillah kita setiap hari ya 300 saya dapat ya. Nah, 300 ya. Kali so. Kalau wazifahnya 2 kali sudah 300. Kalau salawat dalam lazimahnya salat Fatih, berarti 300 salat Fatih setiap hari, luar biasa sudah. Nah, fadilah salawat itu. Wa asnahu yaumil qiyamah ma syuhada. Dan di hari kiamat nanti orang yang berselawat 100 kali setiap hari akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para orang-orang yang mati syahid, ya. Kedudukannya itu orang yang berselawat setiap hari 100 kali, ya, ditulis di antara dua matanya, bebas dari neraka, bebas dari sifat munafik, dan nanti ketika di akhirat dia akan dikumpulkan, ditempatkan bersama para orang-orang yang mati mati syahid. Luar biasa pahala salawat, ya. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim, Syekh Ahmad Tijani menyebutkan pahalanya salawat, diantaranya beliau menyebutkan bahwasanya jumlah manusia ini katanya itu 1/10 dari jumlahnya jin. 1/10-nya toh, berarti jin itu jauh lebih banyak, 1/10 nih. Dan jumlahnya jin digabung dengan jumlahnya manusia itu 1/10 dengan jumlah hewan yang ada di daratan. 1/10 berarti hewan, burung itu lebih banyak. Hewan yang ada di darat yang digabung dengan jin dan manusia itu baru 1/10 yang dengan jumlah hewan yang ada di lautan. Bayangkan setiap hari ikan itu tontonan diambil oleh orang, kita makan setiap hari tapi tidak habis-habis itu, ya. Berarti alam laut itu lebih luas daripada alam darat, ya. Itu, ya. Dan jumlah ikan yang ada di lautan, jin, manusia, hewan yang ada di darat, semuanya itu jika di total itu baru 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di bumi. Setiap orang ada dua malaikat yang mengawasi. Juga ada malaikat hafazah namanya. Setiap kita tidur dijaga oleh malaikat hafazah. Nah, setiap orang itu tidak kurang 10 malaikat yang menjaganya. Belum lagi malaikat yang berkeliling-keliling mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir seperti ini. Nah, itu jumlahnya. Baru 1/10 itu kalau digabung dari jumlah malaikat yang ada di bumi. Jumlah malaikat yang ada di bumi semuanya digabung dengan jin dan manusia itu baru 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di
di langit pertama. Rasulullah ketika Isra Mi'raj sampai kaget melihatnya, luar biasa luasnya langit dan banyaknya para malaikat tuh besar-besar. Jumlah malaikat yang ada di langit pertama 1/10 baru dan dibanding jumlah malaikat yang ada di langit kedua. Terus seperti itu sampai langit ketujuh. Nah, jumlah malaikat yang ada di langit ke-1 sampai ke-6 itu baru 1/10 yang ada dari di langit ke-7. Dan jumlah malaikat semua dari yang ada di bumi digabung dengan yang langit ke-1 sampai ke-7 itu baru 1/10 dari malaikat yang ada di kursi. Ada namanya kursi. Dan jangan ditanya bagaimana bentuknya, itu alam gaib itu. Yang penting ada kursi. Dan jumlah malaikat yang ada di kursi itu baru segelintir dari jumlah malaikat yang ada di kemah yang berada di sekitar arsy. Ini Syekh Matijani mengatakan ini, beliau tahu alam gaib itu. Di sekitar arsy itu ada kemah, jumlahnya itu ada 600 ribu kemah. Setiap kemah itu penuh dengan malaikat bersujud, bertasbih, ruku, sebagainya. Kemah. Dan kemahnya itu besarnya, tingginya, luasnya, apa lebarnya, itu ukuran 7 lapis langit, 7 lapis bumi, masih kecil. Masih belum apa, satu kemah itu isinya. Itu alam Allah SWT. Jadi luasnya alam Allah SWT. Jadi setiap kemah 600 ribu kemah, isinya malaikat semua itu. Dan 600 ribu kemah semuanya yang ada itu belum apa-apa dengan malaikat yang ada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara satu tiang dengan tiang yang satu itu ditempuh dengan terbangnya burung yang paling cepat bisa sampai 80 ribu tahun. 80 ribu tahun baru bisa sampai antara satu tiang dengan satu tiang. Kira-kira bagaimana besar arsynya itu? Dan itu dipenuhi dengan malaikat di situ, jumlahnya yang banyak. Dan semua malaikat tadi ini berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah satu kali. Malaikat yang semuanya tadi, yang jutaan ribu malaikat bersalawat 10 kali kepada orang itu. Kepalanya kan luar biasa salawat ini. Sungguh rugi orang yang tidak salawat, memang rugi. Luar biasa pahalanya. Ini Syekh Matijani menyingkap pahala salawat. Itu salawat biasa. Kalau salawat patih kata beliau, beda lagi. Itu salawat biasa itu. Semua para malaikat tadi yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh Syekh Matijani, itu bersalawat 10 kali kepada orang yang bersalawat dengan salawat biasa, salawat yang bebas umum. Kalau salawat fatih, sudah lebih tinggi lagi derajatnya. Itu salawat, tentang salawat ini. Maka tidak heran jika memang Syekh Matijani mengatakan dalam salu makalahnya bahwasanya amalan zikir yang paling mujarab, yang paling apa menyelamatkan hamba di akhir zaman ini, salawat dan ya latif. Dua ini zikirnya, salawat dan ya latif ini. Salawat dan ya latif. Maka jangan sampai kita lepas dari salawat. Berusahalah kita untuk bersalawat dalam keadaan apapun. Dan diusahakan untuk senantiasa dalam keadaan suci, wudu kita. Sehingga salawat kita itu akan diterima. Karena ada salah seorang wali min awliya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salawat engkau itu apa, salawat yang ditujukan kepada engkau apakah pasti diterima ataupun ketika khusyuk atau hudur saja diterima? Kata Rasulullah, ya pasti diterima, siapapun yang bersalawat apapun keadaannya akan diterima sampai kepadaku selama dia dalam keadaan suci. Nah, ada seperti itu, ada yang salah seorang wali mimpi Rasulullah seperti itu. Maka usahakan kita, walau dalam keadaan apapun kita lu bersalawat, tapi usahakan kita itu senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Itu. Karena amal yang pasti diterima, tidak diragukan lagi sebagaimana sepakati oleh para ulama adalah salawat. Kalau amal yang lain bisa ditolak, bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau salawat ini pasti
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya pahalanya luar biasa ya. Nah, itu maka hendaklah kita jaga terus salawat, terutama salawat Fatih, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita tanpa bersalawat. Kalau ada waktu luang, waktu senggang, maka gunakan untuk bersalawat. Bahkan ketika dalam kendaraan pun, sambil nyetir motor pun ya, enggak apa-apa bersalawat kepada Rasulullah. Daripada nganggur, pikiran kemana-mana, ya isi dengan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kita sudah rutin, alhamdulillah, pagi sore, nah, istiqomah bersalawat, mudah-mudahan terus ini nikmat yang besar ini dijaga oleh Allah SWT, ditetapkan sampai kita mati dalam keadaan seperti ini, mati dalam keadaan rutin istiqomah bersalawat kepada Rasulullah. Nah, supaya nanti kita harus membiasakan terus salawat ini, karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika orang itu sakaratul maut, maka 80% memorinya hilang, tinggal 20% itu yang apa yang biasa dia lakukan. Kalau umpamanya dia biasa dia lakukan salawat, nanti kan ingat sendiri itu salawat terus sampai mati dadamkan bersalawat. Nah, kita ingin seperti itu supaya nanti ketika menjelang mati sakarat yang kita baca itu ya salawat Fatih umpamanya. Nah, yang lainnya sudah hilang memorinya, tidak ingat apa-apa, tidak ingat keluarga, tidak ingat anak. Nah, itu yang biasa kita lakukan, itu akan keluar nanti ketika kita sakaratul maut. Ya. Nah, ini yang inginkan seperti itu, maka kita terus rutinkan istiqomahkan salawat. Ini diantara pahala salawat tadi. Jadi salawat, orang 100 kali orang yang bersalawat kepada Rasulullah, nanti dia akan dikumpulkan bersama, ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid.